Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara-saudara semua yang mau bersedekah untuk membantu pembangunan Padepokan Senang Sejagat, bisa bersedekah di nomor rekening 106 00 90 05 05 12 atas nama Yayasan Padepokan Senang Sejagat, Bank Mandiri. Semoga bisa menjadi amal keberkahan untuk kita semua. Salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Tidak apa? Meter dia? Aduh. Gak apa kan? Kamu masih terkena efeknya. Kamu netral dulu, gak apa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kamu netar dulu situ, Mbak Uta. Satu dia. Itu apa? Tuh, ya. Maafkan saya, Mbak Tertia. Nomor. Kalian lihat ini. Lihat, Master Jim. Iya. Guru. Memulai lagi. Aduh. Memang ternyata sangat luar biasa pagar gaib mereka nih ya. Lain daripada yang kemarin. Sebenarnya tujuannya, astagfirullahaladzim, saya melupakan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu guru tuh? Ya, guru sedang mulai lagi. Masalahnya, saya takut pohon sampai tumbang nih. Karena ilmu itu nggak bisa main-main itu. Iya, tapi semoga aja kita tetap aman di sini. Amin, Munawar. Semoga aja. Allah, saya tarik nafas dulu. Wow. Munawar, itu putri. Astagfirullahaladzim, netizen. Kita salawatan dulu, netizen, untuk menetralisir dan menenangkan hati kita sembari menunggu Bunda Mawar untuk rehat sejenak ya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajanati
hati ya tawakkaltu. Astagfirullahaladzim. Kita mohonkan untuk semua sahabat-sahabat semua dimanapun kalian berada untuk mengirimkan Al-Fatihah terhadap guru kita Mama Skaryo, terhadap Bunda Mawar, terhadap Master BLS, dan terhadap seluruh Satria Kesatria pada pokok Senang Sejagat ya. Astagfirullahaladzim, keadaan kita saat ini seperti ini sahabat-sahabat. Maju gak bisa, mundur kita juga sama saja. Ini kita coba untuk menerobos kembali pintu dari tameng energi yang ada di depan ini. Tunggu hasilnya, Bunda Mor sedang mencari selanya. Kita akan sekali sambil berzikir dalam hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pastor, BLS ku, Pastor. Gimana Bunda Mawar? Apakah ada info-info lagi? Ada gak Bunda Mawar? Gimana Bunda Mawar? Apakah ada info lagi? Saya belum tahu dia melakukan ini dan memagar ini semua dengan apa. Saya dari tadi memperkirakan, mengukur, tapi saya belum menemukan. Sudah berulang kali saya mencoba untuk tapi saya melihat di situ putri seperti, dan di sana yang dilakukannya adalah pagar goyang yang terkuat, sehingga Kang Mamas juga akan terus berusaha untuk menerobos itu. Tapi dengan ajian sapong si putri dari tadi bolak-balik ngurusi itu benda aja loh. Iya, dialah yang menjaga pagar itu, Master. Iya. Iya. Itu yang dikatakan guru sendiri. Jika guru bisa menembus itu, maka semua itu akan berhenti. Dan saat ini guru mencoba ajian sapu angin itu agar tidak terlihat mereka untuk melululantakan ritual itu. Baik, saya paham. Saya paham. Astagfirullahaladzim. Tapi apakah mampu nih kita? Mau sampai kapan kita seperti ini? Itu pertanyaan saya, apakah kita masih mampu? Kita tidak tahu sampai kapan, tapi kita akan tetap berusaha. Dan ini saya minta waktu sedikit saya istirahat. Saya juga harus memulihkan keadaan saya. Agar tidak banyak terkuras oleh energi mereka. Di samping kita ingin menerobos, pagar gaib ini juga menyedot energi. Maka harus hati-hati. Semakin banyak, semakin besar kita melawan,
itu sebagai bumerang untuk kita, dan mereka tuh menyedot energi kita secara perlahan. Ya. Makanya bahaya. Nah, saya istirahat dulu nih. Nggak apa-apa, nomor kita, saya akan sholat dulu ya. Untuk sama-sama buat kita semakin fit lah ya. Iya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa kesatria juga sedang mencari kamu, Mas ya? Gimana kalau kita infokan? Tapi mereka bisa ke tempat ini tidak? Karena kan kita pakai peta itu juga. Coba Bunda kontak batin, karena kontak batin mereka bisa ikuti terawangan. Iya ya, betul juga kamu. Nah, coba Bunda kontak batin dulu, apa? Tapi semoga aja dalam perjalanan ke sini mereka tidak kenapa-kenapa. Amin. Karena tempat ini lain daripada hutan larangan. Benar. Energi sudah lain di sini, Bunda. Iya. Dan kita sejauh ini gitu. Sangat-sangat dalam. Iya. Seluruh kesatria sepertinya mereka. Tadi Mbak Tertia. Tadi anehnya keluar. Iya. Mbak Tertia untuk menyentuh lilin ini aja nggak bisa. Nah itu. Tadi guru bilang ya, Mbak. Lilin ini tidak dapat dimatikan. Jika kalian ataupun kita berusaha ambisi untuk mematikan lilin ini, itu akan berakibat fatal. Seperti Mbak Tertia, bahkan bisa lebih parah dari itu. Itu yang Kang Mamas katakan. Lilin ini tidak boleh dimatikan. Master Jim. Saya ambil angel aja ini. Tapi benar sih nomor lilin ini seperti ada mengandung energi sosok itu guru apa itu? Guru akan terus akan mencoba berusaha seperti kita juga berusaha untuk menembus pagar yang ini. Putri ini aneh nih loh, padahal dia yang kami selamatkan, tapi kok bisa lah dia seperti itu? Kan dia hilang bersama Kang Mamas juga kan, bersama Kek Min. Yeh. Dan selama di rumah itu dia selalu dihantui dengan jelangkung kan? Iya. Ya sudah. Loh, tapi kok bisa dia jadi jahat? Itu kan kakeknya. Kalau memang dari awal dia jadi jahat, malas kami bantu dia dulu. Ya, kita tuh membantu seseorang apa tahu. Kita sudah tahu bahwa dia tuh jahat atau enggaknya. Ya enggak bisa gitu dong. Kita merasa ditipu gitu. Jangankan kalian, saya tuh juga. Loh, maksudnya? Ya pada awalnya mengobati yang sakit Pak Min, tapi sampai berurusan dengan masalah keluarganya. Saya tuh sebenarnya nggak mau ada masalah, tapi saya terbawa masalah dengan keluarganya. Dan ternyata yang diobati macam itu. Ternyata kita selama, apa nggak laknat tuh? Oh. Ternyata kita selama ini kita diputer-puter sama mereka ya. Kan saya menduga ya pasti permainan keluarga ini. Ternyata benar Pak Min itu. Wah, oh, memang benar-benar sebenarnya. Maunya apa? Kenapa dia merancang seperti itu tujuannya? Dan sekarang juga saya nggak tahu keadaan Pak RT itu seperti apa, Bu RT seperti apa, istrinya Pak Herman seperti apa. Saya nggak tahu karena mereka saya tinggal di rumah.
Karena mereka pingsan semua. Mobil guru aja masih di sana. Kamu yang benar, Master Jim. Iya. Apakah tidak ada pihak pengurus pada Pokok Senang Sejagat untuk mengambilnya? Masalahnya kuncinya dibawa guru. Apa iya? Iya. Kamu guru, tidak berbohong? Guru hilang itu, kuncinya dikantongi sama dia. Makanya saya kemarin tuh pulang jalan saya. 6 jam saya perjalanan. Kan ada kunci serem, Master Jim. Ah iya ya. Saya nggak tahu, tapi saya pulang jalan. Saya mengendarai macam putih waktu itu. Kamu berarti nggak bisa mengendarai mobil. Kenapa pada saat itu kamu tidak memanggil saya? Ataupun pihak padepokan agar mengambil kendaraan Kang Mamas. Kan pasti ada kunci serepnya. Nggak ada HP. HP ini kan nggak ada kartunya. HP saya di dalam mobil. Mobilnya dikunci di bawah. Ya udah, saya jualan pulang lah. Ya, saat ini kamu sudah melapor atau belum? Sudah, sama Wandut. Tapi Wandut masih gelimpang. Astagfirullah. Mas, sampai mas. Di penteng itu loh. Bunda Mawar, ini gak bisa gini-gini terus dong, Bunda Mawar. Sabar dong. Saya juga tuh butuh tenaga, sabar. Sambil keadaan saya tadi udah mengontak batin kesatria yang lain, semoga aja mereka gak nyasar. Keadaan udah kayak gini, Bunda Mawar masih megakan tenaga lagi. Astaga. Kamu kalau bantu saya gak apa-apa atau menggantikan posisi saya di sini? Gak gitu, Bunda Mawar. Master BLS itu kasihan. Saya tahu, semua itu kasihan, Master. Udah gak sabar, saya. Master! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh jangan keras kepala. Kepala memang keras, tapi... ya, begitulah kamu. Master Tia. Lihat temanmu. Bagaimana keadaannya? Master Jim. Sini. Apa lagi kamu tuh, Putri? Astagfirullah. Saya masih jabang bayi ini ke jalaran ini Roro Kidul. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aman. Wala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Putri! Mereka tidak mendengar apapun. Dan Putri! Peduli pada ucapan kita. Yadab! Enggak, masalahnya ini enggak tahu anak, enggak tahu ditolong. Runtah! Percuma kamu emosi sendiri. Dia tidak menggubris sama saja. Kasihan guru Bunda Mawar. Kasihan Bunda Mawar, guru. Sudah, kamu salawat saya, bantu saya. Gih. Saya akan memulai lagi. Sudah. Salawat. Salu. Syahidina Ulidah.
Habibu wanituhu la yuladu Allah Allah ya Muhammad alaihi salam wa nurumi wa janatihi wa janatihi ya tawakkadu. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu 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 akbar. Alhamdulillah. Gimana nomor? Saya bisa ngetes. Coba. Coba aja, Mas. Benar nih. Iya. Tunggu. Iya. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masuk. Aduh. Allah. Masuk. Allah Akbar. Mas, tadi dulu Allah. Aduh. Kenapa? Saya belum menginstruksikan lagi, Master. Kenapa lagi, Bunda? Kenapa lagi, Bunda? Ini ada satu lagi. Allah. Berarti kita hanya bisa masuk satu. Iya. Master Tia. Master Tia. Oh, kamu baik-baik aja udah. Aman dia, nyaman di situ. Oh. Kamu duluan aja. Bunawar. Bunawar, ini gimana? Cuma saya jelaskan. Ini kita berhasil lapisan pertama menerobos atau membukanya. Dan ini yang selanjutnya kita akan mencoba untuk membukanya lagi. Ya Allah, berilah hambamu kekuatan ya Allah untuk saudara-saudara hamba agar terselamatkan dari hal-hal yang negatif. Loh. Aduh. Aduh. Semangat. Allahu Akbar. Ayo Bunda Mar, kita mainkan lagi. Kalian lihat ya, kalian ingin bermain, saya akan mulai permainan. Sedikit lagi kita akan sampai kepada guru besar. Bunda Mar, nanti dulu. Yakin nih, kita mulai sekarang. Sabar dulu dong, Master. Ini pasti tidak sama pada awal. Jadi, iya, pasti ada perbedaannya dong. Kita harus mengamati dulu. Kita harus mengamati dengan baik-baik di setiap sudutnya. Ada lilin banyak. Kita harus mempelajari permainan mereka dong. Allah, gue Master BLS. Ya Allah. Master. Coba lihat saja dia semakin kurus kering. Perhatikan. Gimana nasib anaknya ya? Saya juga tidak tahu. Udah, tenang aja, masih ada banyak yang lain. Master BLS. Ini Mbak Putri biadab ini. Perempuan biadab. Apa yang terjadi kita juga tidak tahu. Kenapa dia juga bisa seperti itu? Mungkin karena kakek itu. Gak mungkin. Aduh. Saya gak percaya soal itu. Ngomong dianya aja. Saya harus cari posisi ternyaman.
agar saya bisa fokus. Allah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Netizen juga, jika kalian ingin membantu atau mensupport, bisa juga salawatan dari rumah. Dan terima kasih sudah sampai detik ini, saat ini kalian terus mengikuti saya di setiap channel PSS. Terima kasih banyak doa dan dukungannya serta semua yang kalian berikan rezeki, semoga memberi keberkahan untuk kita semua. Terima kasih juga udah ngirim stiker selama ini, sampai saat ini. Subhanallah. Dan kita akan bersama-sama mendoakan setiap saudara kita agar terselamatkan. Amin ya Allah. Oh, Bunda Mawar. Ya. Kenapa tiba-tiba lilin basana mati 2 biji? Saya juga tidak tahu. Wah, ini pasti ada jebakannya di Bunda Mawar, dan ini pasti beda dari yang pertama ini. Soalnya yang pertama enggak mati loh. Kamu zikirin dalam mati, Master. Kita harus tetap membenengi diri, karena kita tidak tahu setiap detiknya apa yang akan diperbuat mereka. Baik. Kita berfokus untuk menembus pagar ini. Gih. Di samping itu, kita tidak tahu apa yang dilakukan mereka terhadap kita. Gih. Jadi kita tetap waspada di setiap keliling kita. Gih. Bismillah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Ayo Bunda Mawar, kita coba telepon lagi Bunda Mawar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bunda Mawar. Bunda Mawar, aku punya. Istighfar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim.
masih lali diwajah terus sampai pintu bumi. Fokus sabar, itu wajib biar bagus waktu ini. Ayo master mbak terkalian semua, pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, pada epokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap adi langkat, stabat, 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 strobot. Mari belajar master mbakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu sesat. Cindungo menggimaring kustio, josimpen dendam mirin jarawati. Ketui soiklas sabarlan tawakal, ilmu pisau mancing gawe pekal. Ojo njaluk nanging kutu sabar, mergo ilmu iku koyo kembang mekar. Kabeh iso mergo ono proses, tetap semangat master mbak tersalah PSS. Sendang,